Dalam salah sekalian selalu ada alasan untuk memuji Tuhan setiap hari dalam kehidupan orang percaya. Mazmur pasal 98 merupakan sebuah pujian yang dikarang untuk mengingat bahwa Tuhan menjaga kesetiaannya, kasihnya kepada Israel. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan kepada Israel tanah perjanjian, maka Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan dengan tanda-tanda ajaib, mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa mereka ke sana. Nah, saudara sekalian, dalam ayat yang ketiga dikatakan ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Selah. Saudara, pada kesempatan ini pemazmur mengingat sebuah peristiwa yang telah terjadi ratusan tahun sebelum dia mengubah mazmur ini. Pendek kata, meskipun kebaikan Tuhan itu telah berlangsung lama sebelumnya, pemazmur selalu memiliki alasan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, bagi kita sekalian, kita memiliki alasan untuk memuji Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bisa berbicara dengan enak, kita bisa berjalan, kita punya kesehatan yang baik, atau kita masih bisa berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari meskipun mungkin di tengah-tengah pergumulan. Itu seharusnya menyadarkan kita bahwa kita selalu punya alasan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita ingat kembali, temukan kembali pertolongan-pertolongan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Meskipun itu berupa pertolongan yang sifatnya sederhana. Tetapi ingat bahwa sesuatu yang sifatnya sederhana belum tentu tidak berharga. Justru yang kecil-kecil itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang seringkali terabaikan, itu jauh lebih berharga daripada apapun juga. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.